kita akan masak daun timun dengan salai salai ikan tilapia. Selamat kembali ke channel Oren. Hari ini kita akan memproses daun dia lah. Kita buat macam ni. Ini masih muda lah. Yang keras tu kita sepek lah daun dia. Buang yang tajam ni. Okay, selepas kita habis buat macam ni, kita akan basuh, cuci terlebih dahulu lah sebelum kita mas dia supaya dia menjadi halus dan agak hancur lah. Kita buat macam ni guys. Buang kasar ni. Buang dia punya ni. Yang ni lembut ni guys. Kita ambil macam ni. Kita proses ni sampai habis lah. Okay guys, ini rupa dia yang kita telah cuci tadi. Okay, sekarang kita akan tunjukkan cara ya, gosok dia sekejap supaya dia tak rasa yang tajam ni, rasa keras lah. Ya, macam ni. Ya, kita tahu bahan yang kita guna, bahan yang kita guna akan kita guna bawang putih, bawang merah yang kita dah potong terlebih dahulu, minyak masak kita guna sikit, hasil daun timun yang kita telah penyekkan tadi dah lembutkan, dan dia ikan salai ikan terlebih kita dah cuci terlebih dulu. Kita masukkan bawang. Oke guys, kita masukkan air panas. Nah, kita buat macam ni supaya dia tak memecik ke arah kita. Kita tunggu dia mendidih, kita masukkan ikan. Sekarang kita masukkan ikan. Pasal patahkan sebab periuk saya kecil. Okey. Sikit kita tambah ya. Okey, selai kita dah lembut. So, sekarang kita masukkan sedikit cili. Kita masukkan sayur kita ya. Lepas itu baru kita masukkan garam dan aji. Sedikit aji. Saya rasa macam mana dia punya tu, cukup tidak garam. Ini adalah sayur daun timun dimasak dengan salai ikan tilapia. Sup. So kita jadikan sup. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe video saya.